Halo pertama-tama, kami dari perwakilan pimpinan dari Kabupaten Jombang mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan bapak-bapak sekalian yang hadir di tempat ini ya, karena tanpa bapak-bapak yang mengatur, saya yakin tidak akan berjalan dengan baik. Seluruhnya ya, termasuk kami Polri, Linmas, bapak sekalian yang hadir ini adalah merupakan tulang punggung daripada suksesnya jalan Rojo yang pertama kali ya, yang sejak dulu tidak pernah diadakan ya, betul ya? Betul. Kalau dulu hanya muter-muter di kota ya. Ya. Sekarang diadakan di pelosok desa sampai mengakses ke dalam kota, yaitu namanya Rojo, jalan Moro Jombang yang mana rutenya membentang jauh kurang lebih 19,5 ya, dan 19,5 ya. Yang notabene mestinya harus 11 kilo ya, sesuai hatinya. Adalah kita mengecek kesiapan ya. Sprint sudah ada jelas, kurang-kurang sudah tahu ya. Kalau sudah 3 tahun, sudah dibaca. Untuk simbol-simbol tipenya, nggak usah khawatir dan takut. Bagaimana kendaraan bisa di-stop, Pak? Juga ya, misalnya polisi, lalu lintas, sama teman-teman sekalian membantu kita. Polisi lalu lintas ditaruh di sentral persimpangan yang besar untuk parus